taktik melawan. Tim dari Vatikan juga sudah memberikan apresiasi apa yang kita lakukan. Istiqlal ini kan masjid negara. Kita setiap saat siap menerima tamu dari manapun juga, dan Istiqlal sudah berpengalaman menerima tamu-tamu internasional, ya, pimpinan-pimpinan kepala negara. Jadi kita ada standarnya. Sistem security kita juga insya Allah sudah sedemikian rupa, ya, apalagi dengan dibantu Pas Pampres. Jadi kami punya standarnya. Nah, seperti apa yang kita lakukan di Istiqlal ini menjelang kedatangan Paus, ya, kita sesuai dengan standar. Kita di backup oleh berbagai macam komponen yang sangat ahli lah di dalam bidang pengamanan ini. Kalau untuk tadi acara hari ini ada gladi dari Pas Pampres, ya Pak, tadi pertemuannya seperti apa? Apakah sudah ada titik-titik yang dipantau hari ini untuk nanti diamankan saat kunjungan Paus ke Istiqlal? Simulasi dan latihan-latihan itu memang kita standar, ya, supaya nanti acara hanya itu, hari hanya itu, supaya tidak ada masalah. Jadi sebatas itu yang kita lakukan. Dan insya Allah tim dari Vatikan juga sudah memberikan apresiasi apa yang kita lakukan, persiapan-persiapan apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.